Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, hari ini saya sedang berada di Taman Mini, dan tepatnya ada di Gedung Anggrek. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis tanaman hias dengan tempat-tempat yang berbeda-beda. Nah, salah satunya saya berada di Ayu Nursery. Nah, Ayu Nursery ini sayangnya tidak melayani penjualan online. Namun, gak ada salahnya kalau kita lihat jenis koleksian apa saja yang ada di Ayu Nursery. Untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Tanaman hias. Tanaman hias menjadi salah satu incaran penghobi tanaman hias pada saat ini. Segala jenis tanaman hias yang berada di salah satu nursery yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, yang tepatnya yaitu di Kebun Anggrek. Mulai dari tanaman impor, tanaman lokal, tanaman hijau, maupun tanaman yang berwarna-warni. Saking luasnya tempat ini, tidak memungkinkan bila kita menanyakan harga satu per satu. Dan sayangnya, untuk pembelian secara online, di sini tidak dilayani dengan jumlah yang sedikit. Pembelian dengan jumlah yang banyak bisa dilayani dengan harga grosir, karena di sini adalah tempat importir terbesar di Jakarta. Nah, untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang memang berdomisili di daerah Jakarta Timur, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk mencari nursery di tempat lain. Karena bila sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang memang berdomisili di daerah ini bisa mendatangi tempat ini langsung dan juga mendapatkan harga yang lumayan murah-murah. Apalagi selain tanaman aglonema impor, di sini juga ada aglonema lokal, tanaman antorium, sansevieria, begonia, dan segala jenis tanaman hias yang memang sekarang sedang viral atau kekinian dengan harga yang sangat terjangkau. Namun sayangnya kita tidak bisa mewawancarai salah satu pegawai di sini karena saking sibuknya tempat ini dan mungkin agak sedikit merepotkan karena di sini adalah importir terbesar di daerah Jakarta. Jadi mungkin untuk penjualan online secara jumlah yang sedikit itu agak sedikit merepotkan. Namun kalau kita beli langsung itu masih dilayani. Nah, cantik-cantik banget untuk jenis-jenis aglonemanya, antorium, dan segala jenis tanamannya yang unik-unik, dan ada juga kalatea yang gak kalah viralnya pada saat ini. Namun, walaupun di sini importir terbesar, namun sahabat indah dan para pecinta tanaman hias nggak perlu khawatir. Karena harga-harga yang terjangkau bisa memungkinkan kita untuk berbelanja dengan jumlah yang banyak. Apalagi kalau ngelihat semua jenis tanamannya yang unik-unik, lucu, seger, dan juga banyak banget variasinya. Dan saking banyaknya jenis-jenis tanamannya itu saking bingungnya mulai dari mana. Dari masuk saja kita sudah ditemui dengan tanaman-tanaman yang cantik, apalagi ke daerah belakangnya itu banyak tanaman lokal dengan harga yang lumayan sangat terjangkau. Contohnya saja untuk aglonema Denpasar Moon, aglonema Hugues, aglonema Goliath, aglonema yang memang agak langka-langka dan unik dan susah juga didapat, di sini ada. Nah, penasaran kan, apalagi yang sudah tinggal di daerah Bekasi, karena saya banyak menjumpai para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang memang berdomisili di daerah Bekasi namun jauh-jauh untuk datang ke daerah Ciledug atau daerah Tangerang untuk menjumpai nursery-nursery murah. Namun di sini benar-benar harganya juga bisa sahabat indah dan para pecinta tanaman hias menjadikan salah satu referensi untuk tempat berbelanja yang asik, nyaman, bersih, unik dengan variasi yang sangat banyak sekali. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias,
yang biasanya sudah lama mengenal jenis tanaman aglonema, namun pastinya ada sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang memang baru sedikit mengenal tentang tanaman aglonema dan bertanya-tanya kenapa harga aglonema pada saat ini mahal atau lumayan lebih tinggi dibandingkan dari harga-harga yang dulu. Nah, di sini saya akan bercerita kenapa harga aglonema itu sekarang sedang tinggi. Dan sebetulnya untuk jenis tanaman aglonema itu harganya memang udah tinggi dari dulunya. Karena di tahun 2004 saja saya sudah menjumpai tanaman aglonema itu harganya memang sudah mulai dari ratusan ribu. Bahkan ada yang dihitung dari per lembar, yaitu jenis tanaman Pride of Sumatra yang mulai dihitung dari 25.000 per lembarnya. Jadi gak aneh kalau sekarang harga aglonema seperti Pride of Sumatra itu masih dihitung per lembar. Dan juga apalagi tanaman-tanaman lokal jenis-jenis yang kualitasnya memang bagus-bagus. Dan sahabat indah dan para pecinta tanaman hias gak usah khawatir, harga aglonema itu biasanya stabil. Jadi kalau sekarang menjumpai tanaman yang harga-harganya mahal, mungkin karena permintaan, apalagi jenis tanaman lokal permintaan yang banyak namun barang yang sedikit, itu mengakibatkan harga jual itu lebih tinggi dibandingkan harga yang dulu. Namun gak usah was-was karena harga aglonema itu biasanya memang cukup stabil kalau menurut saya. Dan beberapa kali harga aglonema itu memang sempat naik turun. Tapi di sini para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias gak usah was-was. Harga aglonema tidak pernah mencapai titik terendah seperti tanaman-tanaman lain yang tadinya harganya tinggi terus disia-siakan setelah masa viralnya itu habis. Nah, itu nggak perlu ditakutkan karena jenis aglonema itu ada di Indonesia tergolong dari dua, yaitu aglonema lokal dan aglonema impor. Untuk aglonema lokal, banyak dikawin silangkan, yang salah satunya adalah master dari aglonema, yaitu Bapak Greg Hambali, yang sering mengkawin silangkan antara aglonema yang tadinya sudah ada dan mendapatkan variasi-variasi jenis yang baru. Contohnya seperti aglonema Golden Hope yang baru di launching sekitar akhir tahun 2020. Nah, untuk aglonema impornya sendiri juga banyak sekali jenis-jenis dengan variasi yang berbeda-beda, walaupun daunnya mirip dan warna-warnanya itu agak sedikit berbeda, dan jenisnya pun memiliki nama yang berbeda-beda juga. Nah, untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, cantik-cantik bukan? Aglonema menjadi salah satu solusi untuk tanaman aglonema yang kini menjadi incaran para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Aduh, gregetan gak sih buat sahabat indah dan para pecinta tanaman hias langsung datang ke sini? Dan apalagi lihat jenis-jenisnya namun tidak tahu harga. Semoga saja informasi kali ini tidak mengecewakan para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Dan semoga saja informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, apalagi yang sedang membutuhkan link dari importir terbesar di Jakarta dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk itu, waktunya untuk saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat sahabat indah yang selalu mendukung. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya maupun kesuksesan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar channel ini lebih baik. Terima kasih. Dan sedikit yang terlupa, saya selalu mengajak para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias untuk selalu mencintai tanaman apapun jenisnya itu. Dengan mencintai tanaman dan merawat tanaman, berarti mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai lingkungan. Yuk sama-sama kita merawat lingkungan kita dengan cara selalu menjaga kebersihan dan juga kebersihan.
tanaman kita agar selalu hijau. Terima kasih.